Merayakan satu tahun menjabat, seorang kepala desa di Sidoarjo diduga menggelar pesta miras sambil berjoget di panggung. Aksi tersebut sempat viral di media sosial. Inilah video seorang kades berinisial BA tengah pesta di salah satu tempat di kawasan desa Karangbong, Gedangan, Sidoarjo. Menurut keterangan, pesta digelar untuk merayakan satu tahun kepemimpinannya sebagai kades. Dalam video berdurasi 1 menit 23 detik ini, nampak sang kades berjoget dan memberikan sejumlah uang kepada biduan. Ironisnya, di akhir video yang viral di medsos itu juga tertulis diduga kades ikut pesta miras. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan memanggil dan memeriksa kades tersebut. Tentang video viral itu, kami berharap tentunya tidak diulangi lagi, apalagi itu merupakan contoh yang kurang baik terhadap masyarakat dan sebagai aparat pemerintah, meskipun di tingkat desa, itu diharapkan ya memberikan contoh yang baik. Mulyawan menambahkan, apa yang dilakukan sang kades itu sangat tidak layak meski dilakukan di desanya sendiri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.